Atas rasa cinta yang mendalam, Datuk Hatan sentiasa berdoa agar kembali bertemu jodoh dengan bekas isterinya, Aryani Baharudin. Mengambil berkat bulan Ramadan, pasangan itu selamat dijab kabulkan pada 15 Ramadan lepas. Kita ikuti laporan wartawan Gala TV Dahlia Syazwan yang menghadiri majlis pernikahan tersebut. Baiklah, terima kasih studio. 8 tahun ya, 8 tahun itu tidak menghalang Datuk Hatan untuk kembali ke pangkuan bekas isteri pertamanya iaitu Datin Aryani. Dan bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, hari ini 15 Ramadan mereka telah diijab kabulkan semula di Hotel JW Marriott Putrajaya. Dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Aryani binti Muhammad Elayu. Hatan 49 tahun kelihatan gugup ketika mengangkat lafaz yang pertama. Hanya selepas lafaz yang kedua, Aryani, 43 tahun, sah menjadi isterinya semula. Penyanyi itu mengakui dia sentiasa berdoa agar ditemukan semula dengan Aryani kerana tidak dapat menahan perasaan cinta kepadanya. Saya memang selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wataala yang saya mahukan isteri saya yang saya pernah nikah yang pertama kali dulu. Jadi saya mahu Mak Adam dalam hidup saya kerana saya rasa kasih saya terlampau dalam. Dan cakap banyak pun tak boleh, tapi saya memang. Hanya satu yang tak mungkin kembali. Kita tak perlu argue kan benda ni 8 tahun ke, 10 tahun ke, 20 tahun ke. Ini semua Tuhan, kerja-kerja Tuhan. Pernah berkahwin semula untuk kali kedua selepas bercerai dengan Aryani pada 2005. Hatan berjanji akan lebih menghargai perkahwinannya kali ini. Jadi kita sebenarnya, kita harus berubah. Dalam apa-apa kehidupan, kita harus transform hidup kita. InsyaAllah, mana-mana yang tak betul saya buat, saya nak hari ini tegur saya. Apa yang hari ini tak betul, saya akan tegur hari ini. Jadi kita harus berubah, kita harus pandang fokus ke depan, don't look back. Bagi Aryani, dia bersyukur kerana Tuhan membuka hatinya untuk memberi Hatan satu lagi peluang. Perjalanan hidup kita tak tahu. Tiba-tiba satu hari itu kita datang perasaan kita rasa kenapa tidak kita beri peluang kepada orang yang pernah kita sayangi daripada kita tunggu benda tu datang kan. Alhamdulillah lah. I'm happy. Hasil perkahwinan mereka yang dahulu, mereka dikurniakan seorang anak lelaki, Adam Aiman yang kini berusia 15 tahun. Adam ternyata gembira kerana akhirnya kedua ibu bapanya disatukan semula. Namun dia masih cuba menyesuaikan diri dengan keadaan baru itu. Okey. At first macam memang happy, tapi macam sebab daripada satu Adam dah terbiasa dengan ibu dengan ayah, ibu separate, so macam Adam sekarang baru nak adapt to the new, to this new environment macam baru. So Adam macam sekarang dia duduk satu rumah kan, bangun pagi pun ibu dah ada kat rumah, ayah dah ada kat rumah, sebab dulu pun bangun pagi ayah ada kat rumah, ibu nanti kalau jumpa ibu pergi kat rumah ibu. Majlis pernikahan dihadiri keluarga dan teman rapat termasuk Nash Left-Handed, Rami Sarip dan Eja. Beransur sudah majlis pernikahan Datuk Hatan dan juga Datin Suryani dalam satu keadaan yang sangat santai dan juga simple. Gala TV mengucapkan selamat pengantin baru dan semoga berbahagia sehingga ke akhirnya. Saya Dahlia Syazwan, kita kembali ke studio.